Tebak nama YouTuber dari gambar di bawah ini. Jawab dalam 5 detik. Jawabannya adalah Atta Halilintar. Jadi, gambar yang pertama itu adalah batu bata. B-nya dihilangkan jadi Atta. Dan yang kedua itu adalah gambar Halilintar. Maka jadilah Atta Halilintar. Tebak nama YouTuber dari gambar di bawah ini. Jawab dalam 5 detik ya. Jawabannya adalah Raditya Dika. Jadi gambar yang pertama itu adalah gambar padi. P-nya diganti menjadi R, lalu ditambah dengan huruf T, Radit, dan ditambah dengan buaya, buahnya dihilangkan. Dan di bawah itu adalah huruf D ditambah dengan ikan. Maka jadilah Raditya Dika. Tebak nama YouTuber dari gambar di bawah ini. Jawab dalam 5 detik. Jawabannya adalah Ria Ricis. Jadi gambar yang pertama itu adalah gambar lari. L-nya dihilangkan dan ditambah dengan huruf A, jadilah Ria. Dan di bawah itu adalah gambar orang lari juga. L-nya dihilangkan dan ditambah dengan sayur buncis. Bun-nya dihilangkan. Maka jadilah Ria Ricis. Tebak nama YouTuber dari gambar di bawah ini. Jawab dalam 5 detik. Jawabannya adalah Rens Entertainment. Jadi gambar yang pertama itu adalah gambar koran. Ko-nya dihilangkan dan ditambah huruf S, jadilah Rans, dan ditambah dengan gambar entertainment. Maka jadilah Rens Entertainment. Tebak nama YouTuber dari gambar di bawah ini. Jawab dalam 5 detik ya. Jawabannya adalah Panji Petualang. Jadi gambar yang pertama itu adalah Panji. C-nya dihilangkan menjadi J. Dan yang gambar yang kedua itu adalah petualang. Maka jadilah Panji Petualang. Tebak nama YouTuber dari gambar di bawah ini. Jawab dalam 5 detik. Jawabannya adalah Jurnal Risa. Jadi gambar yang pertama itu adalah gambar buku jurnal, dan yang kedua itu adalah gambar keris. Ke-nya dihilangkan dan ditambah huruf A. Maka jadilah Jurnal Risa. Tebak nama YouTuber dari gambar di bawah ini. Jawab dalam 5 detik. Jawabannya adalah Calon Serjana. Jadi gambar yang pertama itu adalah orang yang lagi baca. B-nya dihilangkan menjadi Ca. Dan gambar yang kedua itu adalah balon. B-nya dihilangkan dan tinggal lon-nya aja. Dan yang ketiga adalah gambar sarjana. Maka jadilah Calon Sarjana. Halo guys, tebak nama YouTuber dari gambar di bawah ini. Jawab dalam 5 detik. Jawabannya adalah Jess No Limit. Jadi yang pertama itu adalah gambar mobil Jess. Dan yang kedua adalah No. Dan yang ketiga adalah gambar lumut. Tapi U-nya diganti menjadi I. Maka jadilah Jess No Limit. Tebak nama YouTuber dari gambar di bawah ini. Jawab dalam 5 detik. Jawabannya adalah Dunia Manji. Jadi gambar yang pertama itu adalah gambar dunia. Dan yang kedua adalah gambar mandi. Tapi
M-nya diganti jadi J, maka jadilah Dunia Manji.